Saban bangsa Iban agak erat ngemeran ke adat lama bakal pengawak ngintu anemit kelimpih hari adat lama kebukai. Pengawak merek anemit mandek tu dah selalu dikerja bangsa Iban nitih ke adat. Kebuah merek anemitnya mandek basungai ngambil ke ia tuai bulu, lalu pihak megak ngambil ke anemit ke baru adanya sebulu, kena bulu ngau menua ke alai yang ada serta minta berkat petara, ngibun manduang serta ngemata ke pejalai penghidup anemit ke udah dipandek berengkah hari dia tok nyentuk ke jemah hilak. Tok mecara kita bersampi ke anemit bangsa kita awet, ngembuat ulah telikun, bidik, lansia serta nemu berbahasa ke uran tuai, kelimpah landia engkau pintar ngidup ke diri lalu dikerja, ungkup anemit lelaki engkau indok. Bisik cerita ya, berkini kita Iban tau nemu merek anemit mandek, tok cerita ya. Genuk ku cerita lama, di Pulau Borneo tu menyak bisik dua ikut melaki bini yang nyak burung pung kapung. Sedua bini ya ketau ngajar semua kayu buah berbungai lalu berbuah. Nyadi, lepuh baru merik anak sedua mandek berbatang air, lepuh baru nyunggak ke anak. Kaki anak burung pung kapung nyak sepiak lalu ditagup ikan cuek. Kaki ya lalu putus, hari nyak tadek kaki anak burung nyak minat tinggal sepiak aja. Nyau kelama, tepat kakinya tumbuh baru, tang meh pandak mimin. Udah bekal penusah kaki anak seduai ketagup ikan juwek, pung kapuang ngobini yang lalu naban ke anak seduai rari ngagem pulau Sumatera. Nyak alai, bala ketinggal berpulau Borneo tu sehamat hati tinggal sidak laban nadai orang tau ngajiah ke kayu buah, ngasuh ya berbungai lalu berbuah. Nyau kelama udah sidak kerari ngagai pulau Sumatera, semua otak hidup di pulau Borneo merinsa udu laban kayu tak nadai berbuah. Laban nadai orang bukai kelimpah aripung kapung ngobini ya ketak ngajah ke kayu buah berbuah. Nya alai, semua sidak setuju keseduai melaki bininya diambil pulai ari pulau Sumatera. Kajak pihak, sidak dulu betalat siapa kepatut diasuh ngambil seduai pulai ngagai pulau Borneo. Ikan air tabar lalu nyawut, madah sidak ndak ulih merakat tasik. Ular penyawut, madah sidak nadai kaki lalu ndak tersemerai ke air tasik. Menarat ngau bandau madah sidak ndak makai buah, lalu nadai ke buah sidak patut diasuh ngambil. Kami ndak makai buah, lalu nadai ke buah kami guna ke pukapul. Gagal meh kami intik kita mati, laban kami lalu makai but bangkai kita. Kok menarat ngau bandau? Ninga jakok seduai munyinya, bala mayuh dia pedih sati maga ngaga menarat seduai bandau, serta lalu nyumpeh seduai ya. Kita menarat nak tau nikik kayu, intik bangsa kita bisik nikik kayu, kita labuah. Biak ku jakok sumpeh orang mayuh, sumpehnya agi bisa sampai ke sarito. Bala jelu bukai nyawut madah sidak ndak ulih merakak tasik. Bangsa burung penyawut gak madah sidak amat tau terbaik tang tasik tika diperakaknya kelalu besai lalu nadai alai sidak inggap. Udahnya baru bangsa Indo utai nyawut. Kok kesulai kami duai berbari tu me dulu nguji ngambil pulai pengkapuan ngau bini ya. Udah nguji nyak baru nemu liah kendak. Oh ya, bala kegempuruk dia sama setuju. Kesulai ngau berbari lalu mupuak terbaik. Nyau beberapa hari seduai pandatai batabian tasik. Nasib bisik runding. Lebuh mendak papuang batang, seduai lalu ingat dia. Majak rarat meh papuang batangnya. Siang ke petang, petang ke malam. Nyau berminggu. Datai meh papuang batangnya batabian sungai Sumatera. Mayuh dah halah suai bertanya. Nyak baru seduai tertemu ngoku siang ke madah alai puang kapung diau. Ianya pucuk ragai tebelian. Seduai lalu terbang ngigat duanya lalu muju tertemu kepung-kapung. Teng, burungnya madaya sida enggai agai pulai ke ngagai pulau Borneo tajak pan anak seduai ketimpang kakinya nyau udah bujang. Tajak pihak pung-kapung madah bini ya, bisik ninga ketiga igi teluk bak pungguk kayu temesu bak tucung bukit Kinabalu. Kita tahu ngasuh burung tu tarau meram teluknya. Kok bini pung-kapung. Ninganya seduai lalu berguai angkat pulai. Datai bak pulau Borneo lalu madah beritanya. Seninja endar,
Teluk tiga igeknya, agi berdomannya nadai di kaca utai. Nyadi, ngante tuk tarau kemeram teluk, bala mensia lalu diasuh mata awam serta ngempuruk semua utai sekut baru, laban dekat nitih raja bangsa sebengkeh-sebengkeh. Laban menua nyak nadai jelu singa, nyak alai bala jelu nitih aji bulan nyadi raja yang berpun ari ia kemai beban perahu lalu ujung-ujung ambil ia nyadi keritok pending, nyak alai ia lalu tebuai jadi temuai. Jelu bukan lalu mancak yang ngau kentut sidap, nyak alai aji bulan balat bau tenguang. Sidap milih burung pipi awang, jadi raja burung lalu ngangau ia ngau nama burung raja, bulu ia buriak. Orang lalu milih burung kuncir seduai keempat tiang jadi mata-mata semua burung. Seduai selalu mintih sebarang sapa ke ngelanggar adat. Nyengkawa menawa ke selalu minta direk makai malam. Manuk pun bisik gak minta direk jadi raja. Laban gamal sidak sigat serta landik mengkukuk. Teng, kau bala mayu. Kita manuk ndak tahu jadi raja. Laban kita ndak uliah ngidup ke direk impu. Enti ndak ditupi anak mensia. Ninga bantehnya manuk lalu terbay ngerencah semua pucuk pala orang mayu lalu pegari tai mancak tu dah muzang. Orang mayu lalu nyumpah manuk. Enti bala anak mensia rengak, pedis pala tau kejait mimpi salah hari, biau kita ngam manuk ngamik kia tabar lar. Nyadi munsen untuk sepi udah dipancak manuk ngau tai. Lalu bejakuk madah sidak. Munsen ndak tahu mendak manuk. Laban sidak lalu dekat nangkap serta diempak mata. Bala ular lalu milih teduang nyadi raja ular. Ndak mukai-mukai. Laban kegalik gariang-gariang semak kaki anak munsia. Ikau ia lalu kena indik munsia. Dia deh ia lalu mantuk tumbit nembiaknya. Medak bakanya munsia lalu nyumpah teduang. Kok ya, sejeman dunia toilak, kita teduang ndak tahu medak anak mensia. Laban nanti kita bisik medak, 7 hari udah bekaunya kita ndak teuliah ke pemakai. Nyak munyi sumpah anak mensia enggak ulah teduang. Lalu nyentuk ke sehari tau, semadi ya suntuak, nyak ya baru bisik dipedak kita mensia. Semah dititih nyadi raja ikan. Udah semeh kena pilih ya. Bala anak mensia lalu nanya penemu bala mayuah. Katiku ikan juga kenangkap kaki anak pung kapung. Bisik penyalah utai bakanya. Semua bala kediak belak madah pengawak ikan juga nyasalah. Sidak lalu nyumpah ikan juga. Nyak alai hari dia tau nyentuk ke sejeman kita nguan dunia tau. Bala suku juru kita nak tau makai buah. Nanti makai buah kita mati. Sumpahnya nyerangkung ikan aduang. Megak laban sidak sekaban, minat ndak sama kengkayang. Sampai ke sehari itu, 2 bangsa ikannya mali makai buah. Ninga munyinya, ikan juga bisik ke nyaut mimit. Sidak ngaku salah serta lalu merek jakau aja mimit pasal jalan merek anak mandek. Ikan juga nyak madah sekedar adat ngau alai terubah merek anak mandek berbatang air tau ke bak sungai. Ketanda anak mitnya lelaki, piring ndak tau ndak engkeh bak kelingkang. Lalu sayap manuk mesti ditali ngeubung miras serta tancang bak gansai lalu entek batisi tebing air. Awek ke bala ikan nemunya anak lelaki. Arinya bala sida ikan lalu tau nyumpah ngamai ke anak mitnya. Udah tua ilak tau serang, tau pandang, tau kayau, tau pulau. Kena nanda ke anak mitnya anak induk. Ikan juga nyak ngajar ngasuh naka mensia ngena letan alai nancang ke kelingkang enggak bulu sayap manua. Sidak lalu tau nyumpah anak mietnya ngamai kia tau nakar, tau gar, tau ngebat, tau ngikat. Anak mensia lalu diajak ikan juga ngasuh sidak nyampi lebih merek anak miet mandai. Ngangau ke bala raja genali, raja lelabi, raja ikan, raja gemian, raja semeh, raja tapeh. Tu batal leka sampai merek anak mandai yang tahu nambah enggau sampai berpinta serta ngerintai bala tuai, bala petara ake, bala petara ini. Tembok bersampai, nyak baru muai piring site ngaga air, ambek ketasih air retia. Lepasnya baru tau nabur ke beras kuning, enggau letup ngicak ke aji jadi tabar lar.
Orang kenyampi tadi lalu mantap aik ngoduko ngemik kia ndak bias. Udahnya baru tok munuh manu atau kebabi ari ulu induk kenyungga anemiknya merik mandek. Darahnya tahu nyadi keterabai anemik ngasuh yatan tubuh panjai umur gayu guru serta jauh pejalai entik ya anak lelaki. Ikan juwek pan ngajar ngasuh lebu hanya miatnya diturun ari rumah. Induk kemai ia mesti belalau ke puak kumbuk. Awek kia tegap kaki, tegap jari. Lebuh pula ari ai asuh duduk dulu bas tawek ngamik ke ia teguh bakat tembaga. Udah temboknya seduai mintai. Tau ke sebarang siapa kemai ane miatnya tau dibiau ngau manuak lalu tau ditatap ngau ai penyelap. Ngicak ke ia celap lembab kirainya mai nadai apa nadai nama. Kau ikan juwek, enti semuanya udah dititiah ke magayang sidak tetap ndak sarok ke anak mietnya, lalu ndak bertangkap ke kaki ia sengapa. Awam pan nyau abis, nyadi teluk tiga ige ke diperam tuak tarau nyepan nyau mecah magayang. Urang gagal magayang laban bisik peturun pun kapuang ketok ngajah kayuk bebuah ngasuh bebuah. Teng tajak piak, sidak tiganya pandek kaki sepiak magayang. Kebuah piak laban lebuah inai sidak berteluk. Sedua inai sama bisik megai kaki anek seduai ketimpang udah bekau kena tegam ikan juwek. Kaki burungnya agak menggang pandek sepiak nyentuk kesari tok. Arinya meh kebuah bala kita iban nemu berpenti pemali sebarang utai gagak, sebarang utai pegai lebuh maya bini ngandung. Nyadi, penti pemali nya agak mengkiang dikingat kita bangsa serta dititih sampai ke sehari to. Nyadi, nyak meh tadi cerita asal usul kita iban nemu adat merek anak miat mandek ke sungai. Nyadi video ke dipedak kita to, inya video ke diberi menyadai aku. Mayanya pengawak merai anak lelaki ya mandek ke sungai. Anak mandek aku maya to, inya dalam setahun lebih ya. Pengawak to nyadi baru meh Jack nangga sembawang entuluh baliah kapit.